itu terkait dari TNI dan KPU Bawaslu akan rilis berkaitan dengan persiapan kita menghadapi pemungutan suara besok hari atau lusa. Dalam pemungutan suara nanti pemilih itu tidak diperkenankan membawa kamera atau handphone yang berkamera ke dalam bilik suara. Ketika akan memasuki bilik suara, kalau ke TPS boleh membawa, tapi begitu akan memasuki bilik suara, ada petugas yang akan memeriksa dan kemudian mohon HP-nya ditaruh di dekat bilik. Begitu masuk bilik suara tidak membawa apa-apa. Dan di dalamnya kemudian mencoblos pilihannya, calon nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 salah satunya, dan kemudian menggunakan alat coblos yang sudah disediakan. Tidak boleh kemudian mencoblos dengan cara merobek salah satu calon yang dipilih, karena surat suara yang dirobek itu dinyatakan surat suara yang tidak sah. Bagi pemilih dilarang membawa HP ke dalam bilik suara. Jadi sudah dijelaskan oleh beliau tadi, jadi HP-nya bisa disimpan.